kali ini kita sudah di klaster Kalamenta ya, tipe Dilak. Kita bakal update progres untuk bulan November, teman-teman. Klaster Kalamenta ya. Untuk yang belum langganan, langsung langganan aja. Bantu subscribe, bantu like, bantu supportnya, teman-teman. Dan notifikasi lonceng jangan lupa dinyalain ya, teman-teman. Ini kita di Kalamenta Raya 1 ya, yang kita lewatin. Progres terbaru di bulan November. Nah, di bagian sini teman-teman, Kalamenta Timur 1 progresnya nih, teman-teman. Baru progres konstruksi ya, konstruksi untuk temboknya. Di sebelah kiri yang kita lewatin ini di jalan Kalamenta Raya 3, teman-teman. Di sebelah kanan Kalamenta Timur 2. Kalamenta Timur 2, teman-teman, progres terbaru. Kita coba intip Kalamenta Timur 2 nih. Progres terbaru. Kita balik lagi. Di sini dia untuk spesifikasi bangunannya pakai precast ya. Kita lanjut lagi, teman-teman, ke Kalamenta Timur 3. Nah, ini teman-teman progres di Kalamenta Timur 3. Sudah masuk ke konstruksi juga ya. Kita cek lagi. Kalamenta Timur 3 progres terbaru di bulan November. Di sini masih kosong. Baru bagian sini doang nih, teman-teman. Dan untuk pipa PDAM PAM sudah masuk ya. Sudah pada nongol ya untuk pipanya. Kita lanjut ke Kalamenta Timur 4. Kalamenta Timur 4, teman-teman. Sementara di bagian sebelah kanan aja ya yang sudah masuk ke konstruksi. Kalamenta Timur 5 maksudnya. Sisanya ini ke sana masih pondasi ya. Masih pondasi, teman-teman. Ini yang di sebelah kanan masih pondasi semua ya. Sampai ke sana juga. Kita langsung belok ke kiri aja, teman-teman. Di bagian sebelah kanan progres di Kalamenta Raya 3 ke sana masih pondasi, masih kosong ya. Di sebelah kanannya ada Kalamenta Timur 9 dan 8. Bukan Kalamenta Utara ya. Kalamenta Utara 6 di sini. Sorry. Kalamenta Utara 6, teman-teman. Masih pondasi, kita lanjut ke Kalamenta Selatan 6. Nah, di bagian sini sudah progres pengecetan ya. Di Kalamenta Selatan 6, teman-teman, update progres terbaru. Kiri kanan sudah pengecetan. Siapa? Bang. Kalamenta Selatan 3 tadi sudah progres pengecetan ya. Nah, di bagian sini teman-teman tuh sudah pemasangan jendela juga sudah dipasang, pintu, kusen,
di Kalimantan Selatan 5 ya. Kita lanjut progres di sebelah kanan ya teman-teman, tuh sudah kelihatan progresnya. Kalimantan Selatan 5. Kalimantan Selatan 5. Di Kalimantan Utara 5 di depan yang udah progres, baru di sebelah kanan aja ya. Di sebelah kanannya ini masih pondasi, teman-teman. Nah, ini yang ke arah sana. Kalimantan Utara 5. Kita lanjut ke Kalimantan Utara 3 ya. Progres di Kalimantan Utara 3. Nah, ini Kalimantan Utara 3, teman-teman. Sudah masuk ke konstruksi bagian sini. Ini yang nempel, ini yang nempel ke SD Babakan 3 ya, SD Negeri di atas tuh sekolahannya. Kalimantan Utara terbaru ya. Kalimantan Utara 3. Kita lanjut ke Kalimantan Selatan 3 ya teman-teman. Progres sudah masuk ke konstruksi yang sudah di aci ya. Kalimantan Utara 3 sama Selatan 3. Si Pak. Bagian sini juga sama teman-teman, sudah masuk ke konstruksi. Kita balik lagi karena di depan buntu ya, ada untuk fasilitas sarana. Kita lanjut nanti ke bagian utara lagi teman-teman. Bagian sini nih teman-teman. Di Kalimantan Utara 2 teman-teman, sementara baru di sebelah kanan yang sudah masuk konstruksi, di sebelah kirinya masih pondasi ya. Kita lanjut ke sini. Kalimantan Selatan 1. Kalimantan Selatan 1 ya, progresnya. Sudah masuk ke konstruksi. Sudah. Kalimantan Selatan 1. Di bagian sini sudah proses pengecetan dasar. Sih, Pak. Nah, ini nanti untuk sarananya, teman-teman, di tengah-tengah. Kalimantan Selatan 1 progres bulan November. Waduh, di bagian sini agak becek. Agak susah guys, banyak tanah. Oke, kita ke bagian sini dulu. Tadi mau ke sana susah, nggak bisa lewat. Oke, ini di Kalimantan Raya 2 ya. Progres Kalimantan Raya 2 teman-teman. Di bagian sini di sebelah kanan sudah masuk ke konstruksi progresnya. Sementara di bagian sisi sebelah kiri masih pondasi teman-teman. Di bagian sini pondasi teman-teman. Di ujung sana ada progres nih. Kita lihat ya.
ini teman-teman di bagian Kalamenta Puri 8, teman-teman sudah masuk ke konstruksi. Kalamenta Puri ya 8 sama 7. Kita lanjut ya ke Kalamenta Utara 1. Karena tadi kita nggak sempat lewatin ya, karena di bawah tadi ada lumpur. Kalamenta Utara 1, teman-teman. Nah, ini Kalamenta Utara 1 di bagian sebelah kiri sudah masuk ke konstruksi. Sementara di sebelah kanannya masih pondasi, teman-teman. Oke, kita balik lagi ya. Kita balik lagi. Pokoknya yang belum langganan langsung langganan aja. Bantu subscribe, bantu like, bantu share. Notifikasi jangan lupa dinyalain ya. Loncengnya. Nah, ini teman-teman jalan Kalamenta Selatan 1, progresnya sebelah kiri dan kanan sudah masuk ke konstruksi. Cuman di bawah tadi kita nggak bisa lewat nih, mudah-mudahan nggak bisa lewat ya. Ada lumpur ke bawah air. Progres Kalamenta 1. Sudah. Progres Kalamenta 1, teman-teman. Nah, ini nih bagian sini yang agak sulit. Oke, bismillah aja lah. Yes. Akhirnya bisa. Kalau tadi agak nanya ya agak ribet, tadi kan cuman butuh rem doang. Oke, teman-teman, jangan lupa di-subscribe, bantu share, bantu like supaya kita makin semangat untuk mengupdate progres di bagian tipe deluxe.